Masih nge-rap ya Deanda? Denada itu, Denada. Sudah jadi dangdut juga. Kayaknya tiap kesini tuh Deanda diplesetin jadi Denada terus. Iya maaf ya saya. Deanda Putri tuh kalau kasih tanda tanya di belakangnya, De, Anda Putri? De, Anda Putri? Iya, ya, Putri dong. Betul, dia seorang putri. Betul. Apakah kamu pernah melakukan suatu kegiatan yang mencontek dari film? Contoh, tiba-tiba kamu gini nih. Dari Alien, film Alien. Enggak lah, ngapain emang lu? Oh iya, sorry. Dan bisa jadi T-Rex nih. Coba T-Rex dong. T-Rex dong. Bukan T-Rex dong, Raptor. Raptor, Raptor. Tapi jangan curang. Oke, ini adalah terinspirasi dari film. Animasi, film animasi terakhir yang kamu tonton yang memukau sekali apa? Apa ya? Koko? Koko, iya sih. Koko jarang, emang gak ada yang ngajakin nonton? Iya, aduh sedih deh. Nontonnya habis ini. Iya dong. Namanya juga jomblo. Kok sama sih? Aku ada film nih. Kode ya, kode diajak. Pak Dato suka nonton. Jangan filmnya Om Dodi. Kamu jomblo. Macam-macam. Damis nama baru kemarin gagal nikah. Iya, makanya jomblo lagi sekarang. DP gedung. DP gedung. Terus? DP gedung. Udah beneran. Catering. Oh, semua-semua DP. Minum. Minum lo gede banget. Kopi gak? Kopi gak? Kopinya gede ya? Kopi gak? Ini kopi saya juga nih, enak buat dua hari nih nggak tidur. Oh gitu, dua hari nggak tidur. Wih, gila. Oke, film animasi berikut. Ternyata film animasi itu. Ya itu dia, bisa menginspirasi kru dance untuk membuat koreografi berdasarkan jalan cerita filmnya. Kita lihat yang satu ini. Karena tadi ada beberapa karakternya ya luar biasa sekali. Ada Rock Lee. Siapa tuh Rock Lee? Yang tadi baju hijau. Aku gak denger. Aku gak tahu. Rock Lee ada temennya namanya Prilly. Ratu Konsina. Transformer nonton gak Transformer? Nonton. Yang keberapa? Semuanya? Iya. Itu ada teman buat nonton. Kan dulu Pak. Bohemian Rhapsody udah nonton belum? Pada Arto kan film udah lewat. Kamu jadi ingetin aku ke masa lalu deh. Udah pernah nonton Casper belum? Pernah dong. Casper, udah pernah? Kenapa? Oh ya, berarti angkatannya ketahuan. Iya, angkatan Casper ya. Casper. Bohemian Rhapsody udah? Udah dong, aku nonton 3 kali. Sama siapa aja? Bagus banget ya. Sama siapa aja? Sama siapa aja? Sama teman-teman aku lah. Buat yang belum nonton itu jagoannya mati loh. Semua orang juga udah tahu itu dari semua. Emang kudu mati jagoannya. Aku ada yang persilain loh, aku ada yang persilain. Jangan. Oh. Ini orang ini mendapatkan inspirasi untuk membuatkan kostum untuk anak-anaknya dari film Transformer, kita lihat. Keren. Lucu banget. Iya, jepang. Wah, yang Starscream ribet banget, Starscream. Wow. Mark Petrichka dari Cheryl Bertrand membuat kostum Transformer untuk anak-anaknya. Dikarenakan dia tidak mendapatkan kostum Halloween yang bagus untuk anak-anaknya. Karena merasa bersalah ya, bikin sendiri lah pokoknya. Dan ternyata kostum Halloween terbaik yang pernah anak-anak rasakan. Ini keren banget. Itu dia. Oh, kakak kukuk. Oh, lihat nih bapaknya. Oh, bisa punya kayak gituan di rumah. Keren oh, ya, benar banget. Iya. Hah? Bapak juga bikin. Bapak bikinin dong anaknya kayak gitu. Gitu Pak, jadi meteor. Jadi meteor, gitu. Pak Darto tadi dia Anda bilang, Bapak buatin dong buat anak-anaknya. Ngapain? Beli aja. Mertua saya kaya. Kenapa ngandelin mertua? Oh, iya, sorry. Halo, up tuh enggak up? Tahu kan. Itu lucu ya filmnya ya. Lucu. Dari, kamu kali. Iya benar, tujuan kamu. Aku juga jadi pengen dibawa terbang gitu. Ayo sini aku mau terbang ke Batam. Kalau memang seandainya di antara kita bisa mengajak kamu terbang, kamu pilih yang mana di antara kita bertujuh? Pak Darto
Dame saksofon, Opung gitar, Om Dudi bass, Ape, dan juga Ben Silaban keyboard. Pilih siapa? Kamu. Ayo, Darda, ya. Ayo kita terbang. Ya. Lo mau terbang sama dia, orang matanya kotok. Iya bener. Bener. Aku punya film. Udah tinggi lagi puyeng. Pak Darda gak dipilih. Gitu aja ngambek. Foto-foto. Pasti ya, abis ini selfie nih. Abis ini. Kalau ngambek selfie dia. Iya, iya, iya. Buka dulu aplikasinya. Ya. Edit dulu, filter yang banyak, Bos. Minimal 5 filter. Jadi gini, Nona. Kamu udah bilang sama teman kamu kalau celana jeans itu bukan ukurannya dia. Jadi kamu bilang, sempit kan? Iya sih, itu kan bukan ukuran kamu. Nah, sekarang kamu ngomong sempit kan dengan dan tanpa alis. Tanpa alis dan dengan alis. Oke. Okay. Silakan. Tanpa alis dulu. Tanpa alis. Sempit kan? Kamu gak usah berusaha mencari maknanya apa ya. Tidak usah, kenapa? Tanpa alis.